Selain pemirsa, seorang ayah satu anak yang berprofesi sebagai sopir truk di Samarinda ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika jenis sabu. Sementara Satuan Reserse Narkoba Polres Jember, Jawa Timur, meringkus sindikat pengedar sabu-sabu. Penangkapan berlangsung dramatis. Polisi terpaksa menghentikan mobil HR tersangka pembawa narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Raya Kasian, Jember. Meski awalnya sempat tidak mengakui perbuatannya, warga desa Bagon ini akhirnya mengaku setelah polisi menemukan barang bukti yang dibawa pelaku di dalam mobilnya. Itu barangnya ya? Punya sampean? Iya. Hah? Iya, Pak ya. Penangkapan tersangka merupakan pengembangan kasus sebelumnya di mana petugas lebih dahulu menangkap dua kurir bernama H dan AM. Tersangka yang menyandang status haji ini merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah lama menjalankan bisnisnya mengedarkan sabu-sabu di wilayah pedesaan. Penangkapan pengedar sabu juga dilakukan Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur Jumat pagi. Saat diamankan oleh petugas, warga Jalan Sudirman kilometer 7 Kota Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur sedang asik ngobrol di depan teras rumah bersama temannya. Saat diinterogasi, pelaku sempat tak mengaku dan santai menjawab. Namun pria satu anak ini tak berkutik saat petugas menemukan 9 paket sabu seberat 4 gram siap jual yang disimpan pelaku di dalam ponselnya. Kita lakukan penggeledahan, ternyata ditemukan ada 9 paket yang 4 paketnya diselipkan di belakang HP-nya, kemudian yang 5 di dalam bungkus rokok. Terhadap Sugianto ini kita bawa ke polres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan dua orang saksi serta barang bukti 9 paket sabu dan 1 buah ponsel langsung dibawa ke kantor polisi. Tim Liputan Trans 7.